Siapa yang tidak kenal dengan sistem terpadu Max Issue Mini Standalone Issue Management yang telah banyak dipasang di kereta JDM, Japan dan juga lokal Malaysia. Tetapi pada hari ini kita mau tunjukkan bahawa sistem terpadu ini boleh juga dipasang di kereta Continental Versus. Seperti yang dimaklumkan, kita ada sebuah pejuang Continental yang telah kita bantu roketkan upgrade dia punya issue management menggunakan Max Issue Mini Standalone Issue Management. Okey, selalunya lah BMW ni pejuang akan upgrade enjin ataupun convert enjin dari enjin standard kepada 1JZ ataupun 2JZ. Tetapi pejuang ini dia mau keep it stock, keep it standard. So pejuang ini masih juga menggunakan enjin 2.5 liter M54 B25 inline 6 cylinder model 325i. Betul ke BMW ni bukan enjin 1JZ ataupun 2JZ? Tidak percaya? Jom pop the hood. Never gonna stop trying to get it through. Never turn my back on my city. Tada! Nampak buktinya? Sudah pop the hood, enjin masih lagi standard 325i 6 silinder bosku. Jadi, persoalannya, senangkah susah masuk Max Issue Mini Standalone Issue Management ke dalam jentera Continental ini? Jawapannya, beberapa modifikasi telah pun kami buat untuk jentera Continental ini, antaranya adalah upgrade NGK Iridium Spark Plug Code BKR9EIX. Malah, bukan itu saja, part yang paling susah adalah kami custom igniter, injector, ignition untuk memastikan Max Issue Mini ini berfungsi dengan baik. Jadi jawapannya sangat susah. Ingin mengetahui kehebatan kereta Continental ini? Tonton video ini sehingga habis. Blacklist Performance Motorsport, performance nombor 1 di Borneo, bantu meroketkan jentera anda adalah matlamat kami. Peace out.